Assalamualaikum. Selamat salam sejahtera buat sahabat-sahabat pilot drone. Saya tadi baru je lepas update DJI Fly. Firmware terbaru dia 16.12 version dia. Tapi sebelum dekat app tu ditulis, kenapa kena take off, kena permit pula kawasan. Selalu kalau kawasan sini saya fly, tak ada kena permit pun. Tak ada tulis keluar permit pun. Tapi kenapa sekarang ni version yang terbaru ni dia tulis kena permit? Itu saya tak pastilah. Jom kita try, kita fly, kita tengok apa reaksi dia dekat app tu. Okay, jom layan. Fly ni sampai saya dah penat lah, saya simpan lah. Ni DJI Fly punya. Saya pun tak pastilah kenapa firmware yang terbaru ni ada take off for permit. Kemungkinan DJI Fly bagi untuk NFZ zone, kawasan-kawasan zone terbaru lah, untuk demi keselamatan kita punya drone lah. Itu salah satu mungkin saya, anggaran saya lah, saya teka. Sebab dia nak jaga dia punya customer-customer punya, orang kata jangan apa, ada kawasan-kawasan yang tak boleh nak fly. Dia bagi tahu lah tu. Itulah salah satu info yang terbaru lah untuk DJI Fly punya version di 16.12 punya version. Kena nak, bila nak take off kawasan tu nak ada permit. Tapi tadi saya test, tapi saya tak ada main hover sangat, saya main rendah. Bikon dalam 60 lah, 60 ketinggian. Tapi saya buat balik, okey lah, drone tak ada apa-apa lah. Cuma mungkin hard limit je, cuma dia dah boleh pergi santuk 120 je lah. Tak boleh lebih pada tu. Nak main range jauh pun risau juga. Selalu saya main range ikut kepala otak saya, pantai sampai 7 km, tu balik pantai 5 km, sekali range, lepas tu take off balik. Tapi alhamdulillah macam ni drone tak adalah apa-apa berlaku kan, alhamdulillah. Saya cuba nak share sajalah untuk
pendapat saya tentang app Wefan yang terbaru ni. Kalau ada masalah sila komen dekat bawah dan subscribe. Kalau suka layan, tak suka tak apa. Itu saja. Sekian, terima kasih dari saya dari Ujang Studio untuk DJI Fly.